Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang kita terima. Sehingga pada hari ini, kita dapat bertemu dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Itu suatu nikmat yang luar biasa. Mari kita syukuri dengan membaca kalimatut tahmid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku semuanya yang insyaallah akan bermanfaat bagi kita. Adapun yang ingin kami bagikan adalah dengan judul mengapa kita tidak boleh ragu dalam berdoa, inilah sebabnya. Jika kita sudah berdoa dengan memenuhi syarat-syarat berdoa dan ada berdoa dengan baik, maka tidak ada kata ragu di dalam berdoa. Yakin dan percaya 100% bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Sebabnya apa? Sebabnya adalah yang pertama, Allah telah memberi jaminan bahwasanya setiap doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah sudah berjanji, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat 60. Berkaitan dengan itu, Allah menjamin itu. Al-Imam Syekh Ahmad At-Ta'ilah As-Sakandari mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim, La yusakkinannaka fil wa'di adamu buku il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dhalika qad khon fi bashirotika wa ikhmadan li nuri sarirotika. Ya, artinya janganlah menjadikan seseorang ragu terhadap janji Allah. Sebab sebelum terpenuhinya janji tersebut, walaupun pada saat yang sangat diperlukan, karena meragukan janji Allah akan menjadikan sebab si hamba menjadi redup iman dan penglihatan mata hatinya dan memadamkan cahaya jiwanya. Apa yang telah dijanjikan Allah kepada manusia tidak perlu diragukan. Karena hati yang ragu akan membawa manusia terhadap rusaknya iman dan lenyapnya sinar Allah dari hati kita. Oleh sebab itu, maka seorang mukmin hendaklah meyakini dengan sepenuh hati bahwa yang telah dijanjikan Allah pasti akan diterima oleh si hamba. Saya ulang lagi, pasti akan diterima oleh si hamba. Itu janji Allah begitu. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Khaliq yang maha kuasa serta mengetahui kapan dan bila mana
permintaan seorang hamba akan diberikan. Seorang hamba berhadapan dengan janji Allah wajib bersifat tenang dan istiqomah. Artinya, tidak selalu bimbang dan ragu, karena perasaan seperti itu menunjukkan kelemahan iman. Manusia dalam hubungannya dengan Allah tidak semata-mata karena ia tahu Allah itu wujud, akan tetapi di dalam hubungannya selanjutnya manusia mampu berhubungan dengan Allah melalui basyirah, yakni mata hati rohaninya. Oleh karena itu, sahabatku yang masih berdoa, lanjutkan dan yakinlah bahwa janji Allah itu nyata dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Semua doa pasti akan diterima. Itu kata Allah. Maka kita harus meyakininya dengan mengetahui sifat-sifatnya. Ya. Maka sifat ragu dan sak kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila tidak berhati-hati akan membawa akibat seorang hamba melewati batas-batas yang tidak boleh ia langgar. Batas-batas itu adalah akidah yang meliputi sifat-sifat dan zat Allah. Sak akan membuat orang lupa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui, maha berilmu, maha kaya, serta maha mulia, lagi adil dan bijaksana. Sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak sama dengan sifat manusia yang pelupa, tidak mengetahui, tidak berkuasa, tidak adil adalah sesuatu pertanda lengkap bahwa Allah yang memiliki sifat kesempurnaan akan menepati janjinya kepada manusia. Itulah sahabatku nasihat yang perlu kita camkan ketika kita berdoa. Dan berdoa pengabulan Allah ada yang halan seketika, ada yang muajjalan, ada yang disegerakan, dan ada yang muakhoran, yaitu yang diakhirkan dan bisa akan kita terima ketika di akhirat. Allahumma amin. Jadi yakinlah semua doa pasti akan dikabulkan. Kalau tidak di dunia ketika kita masih hidup, maka akan diberikan di akhirat ketika kita sudah meninggal dunia. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, itu semata-mata kami yang melakukannya karena kami merasa orang yang sangat fakir akan ilmu, tempatnya salah dan lupa. Maka mudah-mudahan Allah mengampuninya, dan apabila ada benarnya apa yang kami sampaikan, itu semata-mata milik Allah. Akhirul kalam, alhamdulillahilamin, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.